من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خلد البداية والنهايات خلف ذي الله في خصين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقوادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين امين وقال ابو عبيده ابن الجراح halaman 78 paling atas وقال ابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه جرسيدين قلت aku batakun ya rasulullah wahai rasulullah ayu syuhada ya akramu allahi azza wajalla orang-orang yang mati syahid itu yang mana yang paling mulia akramu allah di hadapan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Jadi yang paling mulia yang mana? Kan banyak mati syahid nih. Yang mana yang paling mulia? Qala, ujar Rasulullah menjawab, rajulun, siapakah laki-laki tersebut? Dipadahkan laki-laki, bisa juga perempuan lah sama aja nih. Karena laki-laki ini membuat perempuan di situ tempat. Tapi kalau bini-bini, gak ada tempat laki-laki. Tapi kalau laki-laki, tempat perempuan gitu. Qoma ila walin jairin. Seorang laki-laki yang tegak berdiri di hadapan seorang penguasa yang jair, yang zalim. Jair itu zalim. Fa amarahu bil ma'ruf. Jadi orang ini berduaan aja bapandir. Ada yang unjuk rasa tuh. Jadi tegaknya tadi di hadapan penguasa berduaan bapandir. Jadi kada unjuk rasa, kada katok-katok, tok-tok-tok, ada orang bukai lawang. Jadi masuk bapandir berdua lawan si penguasa nih. Lalu terang-terangan dia berucap fa amarahu bil ma'ruf wa nahahu 'anil munkar. Itu yang bujur. Jadi menegur penguasa itu empat mata atau tiga mata. Berarti menjabatnya itu pecah sebelah. Nah, fa amarahu bil ma'ruf wa nahahu 'anil munkar. Menyuruh berbuat kebaikan nang kaini-kaini nah wahai Pak. Yang kayak itu jangan. Nah, terang-terangan aja tapi berduaan ya. Jangan tang orang banyak apalagi unjuk rasa itu di luar dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah lah. Pakotalahu sekalinya si rajanya tadi menyuruh anak buahnya membunuh orang yang dihadapannya yang mana gurunya ini. Nah, pakotalahu sebabnya sorangan bang, kamana buka? Nah, ini yang bujur-bujur wani. Nah, fa'in lam yak lalu dibunuhnya. Lah, ini ujar Nabi yang paling utama orang mati syahid ini nih. Nah, ini caranya menegur penguasa yang hartan berkuasa, jagawannya penguasa dia kalau tapi berduaan. Nah, sekalinya si penguasa tadi membunuh lawan orang tadi. Ini yang disebut mati syahid yang paling hebat. Fa in lam yaqtulhu, seandainya penguasa tadi kada membunuh lawan laki-laki tadi, fa innal khalama la yajri 'alaihi ba'da dzalik. Maka qalam la yajri 'alaihi ba'da dzalik. Maka seandainya si penguasa tadi kada membunuh lawan Sidin, ya kalau kada membunuh nih, tulaknya lebihan lah. Painal kolama ia jiri alaihi ba'da zalik. Nah, tulaknya digaris bawah. Maka kolam itu kena menulis lawan si penguasanya ditulis apa-apa yang terjadi kejahatannya. Betul pulang ya laki-laki itu ditulis juga apa-apa kebaikannya. Bilanya kada dibunuh tuh. Nah, artinya kehidupan berlanjut dan catatan pun juga berlanjut gitu nah. Itu maksud painal qalama yajri alaihi ba'da dzalik. Wa in asha ma'asha. Apabila inya hidup, Bang? Hidup ai kayak biasa ai. Seandainya yang rajanya tadi kada mati. Ya kalau sedangkan yang menyuruh tadi kadang-kadang meninggal dunia. Hidup-hidup kayak biasa aja, artinya yang mana baik-baik juga dapat, jahat-jahat juga gitu nah. Cuma seandainya inya masih kan oleh yang laki-laki menagur tadi, maka si laki-laki tadi dapat pahala yang ganang. Bilanya kada masih, kada bapak ai masing-masing ai ada pertanggungjawaban masing-masing. Nah, cuma kena bilanya terbunuh ini yang disebut mati syahid yang paling afdal. Wa qala al-Hasan al-Basri rahim Zahdan Ja'far. Wa auhallahu ila Yusha bin Nuh bin Nun alaihi salam.
Allah mewahyukan kepada Nabi Yusa bin Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Yusa ada jenar Nabi bin Nuh alaihi salam. Allah wahyukan kepada Sidin, ujar Allah Ta'ala, inni muhlikun, sesungguhnya aku sudah membinasakan, min qaumika, dari kaummu, ujar Allah Ta'ala, ni arba'ina alfan, 40,000 min khiyarihim, yang mereka itu termasuk orang-orang salih yang takwa. Salih, takwa pulang. Khiyar, khiyar itu orang yang terpilih, orang-orang yang termasuk para lawan Tuhan, dibinasakan oleh Allah sebanyak 40,000 yang itu bagian dari umat si Nabi Yusa ini. Imbah itu pulang wasitina alpan min syirarihim, dan 60,000 orang-orang yang jahatnya yang termasuk umatmu wahai Yusa. Nah jadi 40,000 yang baik-baiknya dimusnahkan Allah Ta'ala juga, 60,000 yang kadar bagusnya, berarti berapa totalnya tuh? 100 loh kok, 40,000 yang baik, 60,000 yang kada baik, hancur lebur berataan, dimusnahkan Allah Ta'ala. Lalu pokola berkata, si Yusa nih, ha'ulai al-asrar, amun yang kada bagus, yang jahat-jahat mati, itu maklum aja ulun, masuk akal aja ya kok, pama balul akhyar, tapi mun orang-orangnya akhyar ini bang, yang baik-baik, yang soli-soli kan dapat umpat juga dimusnahkan, karena balak juga kenapa? Qala ujar Allah Ta'ala, innahum lam yaghdabu li ghadabi. Nah, karena mereka yang salih-salih, yang baik-baik kelakuan ini, yang ketujuh beribadah ini, ketujuh menuntut ilmu ini, nah, lam yaghdabu, kada pernah marah, li ghadabi, maumpati kemarahanku. Nah, aku jadi Tuhan kada ketujuh lawan perbuatan yang kayak itu, inya kada pernah maumpati kemarahanku nintu. Harusnya bila Allah kada ketujuh lawan yang nintu, kita umpat juga kada ketujuh. Bila Allah sarik dengan yang ninto, Allah pun sarik kita juga, kita disuruh sarik juga dengan ninto. Mengumpati sariknya Tuhan, tuh harusnya kayak itu. Nah yang 40,000 ini kada. Artinya seorang aja yang salih, masalah yang orang tuh orang-orang aja. Nah kayak itu. Wa'au kaluhum, bahkan. Mereka yang 40,000 yang binasa tadi, wa'au kaluhum, tetap mengawani. Au kalu tuh umumnya sifatnya lah. Bisa mengawani, bisa mendukung. Nah. Mengawani, mendukung, lawan orang-orang yang ada bagus tadi. Nah, artinya berdiam aja tuh. Bahkan umpat mendukung, arti mendukung ini. Cakai berat pemilihan, umpat juga tetap mendukung kayak itu. Cakai berat pemilihan nih, umpat mendukung yang ada bagus, misal. Nah, atau misalnya, alahan pada mendukung lagi, yang nyata-nyata ada bagus, sudah. Seorang saleh, ini nyata ada bagus, sembahyang kada, apa kada, ditagur kada juga, dijadikan minanto. Nah, alahan pada mendukung lagi nih. Misal ya kalau gitu nah. Nah, jadi wa'au kaluhum maksudnya kayak itu. Bahkan wa'au kaluhum ini bisa diartikan kita menyerahkan urusan kita lawan orang nintu. Padahal orang nintu kada bagus. Nah, maka kita termasuk bekerja sama lawan mereka darannya. Wasyarabuhum, bahkan kita ujar sidin yang 40,000 tadi nih, umpat bergaul, makan, minum, baimbayan jual lawan orang-orang yang jahat tadi. Nah, itu dudukan. Caka dudukan ini mana si hati menagur kada. Yang ngejahatunya tetawaan seorang perjua tetawaan. Harusnya tagur padahi. Bila kita kada wani menagur, muha barang masam, tinggal akan bejauh. Enggak itu. Caranya ini umpat jua mencongkong di situ. Maka tahu umpat jua kita karena dosanya. Ini kan kemarin semalam tuh kisah amar ma'ruf nahi mungkar ya kalau. Wa an Anas radhiyallahu anhu qulna, ujar Anas bin Malik, kami berarti banyak lain pada sidin juga hadir di situ. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, na ulun lawan bubuhan kakawanan kami ini nah. La na'muru bil ma'ruf hatta na'mala bihi kullihi. Kami kada menyuruh berbuat baik kecuali kami sudah mengerjakan perbuatan baik itu barataan. Ujar Anas bin Malik, sahabat Nabi. Anas bin Malik ini sahabat Nabi, pembantu Nabi, yang berdiam di rumah Nabi, di hadapan Nabi, mulai lagi halus itu. Jadi kami Nabi ay, kada manggawi sesuatu kecuali, kada menyuruh kebaikan kawalan orang kecuali kebaikan itu sudah kami gawi berataan. Wala nantahi anil munkar. Dan kami pun tidak pernah mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Hatta najatani bahu kullahu. Kecuali kami sudah menjauhi kemungkaran itu sabarataan semuanya. Ujar si Anas bin Malik. Baqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, mengomentarin ujar Nabi, bal
bal tuh handap aja kata-katanya. Bahasa kita ya bula. Bahasa orang sana bal tuh jangan nang kaya itu. Tapi yang bujurnya nang kaya ini nah. Nah panjang artinya lo arti bal tuh. Buhur aja panjang artinya. Jangan nang kaya itu. Yang bujurnya nang kaya ini nah. Itu arti bal tuh. Muru handaknya kalian tetap menyuruh bil ma'ruf dengan berbuat baik. Wa in lam ta'malu bihi kullihi, sekalipun kalian kada manggawi sabarataan kebaikan itu. Nah, yang sunat-sunat misalnya kayak semalam ya, kalau kita manggawi sunat duha dua rakaat saja. Ada orang bertakun handak manggawi delapan, kita suruh juga ada apa-apa. Walaupun kita dua saja, berdosa lah kita kada berdosa walaupun kita kada manggawi delapan. Bahkan seandainya kita kada manggawi dua rakaat, dua rakaat pun kada kita gawi kada berdosa juga kita, karena itu perkara yang sunat. Kada termasuk kemurkaan Allah Ta'ala yang menyuruh tapi kada berbuat, kada termasuk dua situ. Yang termasuk Allah murkaan ini kita menyuruh berbuat kebaikan, yang kebaikan itu termasuk hukumnya wajib. Kita kada manggawi, kita suruh orang manggawi, kita kada manggawi. Nah, itu kada murka Tuhan. Ya kala. Nah. Jadi Nabi jangan suruh aja berbuat baik. Imbah nintu wa wanhau anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Jangan menghadang kita walaupun kita misalnya manggawi juan nintu. Yang kayak abah nih kan, gawian kada baik ya kalau. Nah, matu melihat anak gawian kada baik juga. Abahnya menyabuk misalnya lah, yang anak menjinit. Jadi yang abah boleh ke rumah masuk membuka kamar melihati yang anak menjinit. Kada kawa aku menagur nah aja dia yang abah. Aku pang juga banget pada inya. Nanti luput nih. Kada boleh nang kayak itu. Tagur aja. Walaupun saurang banget pada inya. Kenapa? Ini jaminan kita, tanggungan kita. Jangan sampai sudah kita rusak, anak rusak, anak pulang rusak. Nang kayak itu. Nah kayak Nabi ini. Wanhau anil munkar, cegahlah kemungkaran itu. Wa in lam tajtanibuhu kullahu, sekalipun engkau belum berhasil menjauhi keseluruhannya, belum lagi kemungkaran itu keseluruhannya kita jauhi, tagur aja. Sebab jangan sampai membanyaki ya kalau. Nah itu tuh jelas saya itulah. Nah wa awsa ba'du salafi banihi, mewasiatkan sebahagian ulama salaf nih banihi akan anak-anaknya. Pokola, nah ini kesimpulannya lah. Jadi ujar ulama salaf menasihati murid-murid sidin, anak-anak sidin, idza arada ahadukum, jika nyawa baka handak, ayya'mura bil ma'ruf, menghususkan diri kita untuk menyuruh berbuat kebaikan. Artinya memang cakai ibaratnya Tuhan nak jadi ustaz lah ya kalau. Nah Fal yutinu nafsahu, maka hendaknya orang tadi menguatakan nafsahu atau memantapakan akan dirinya, ala sabri, di pintangan sabar, memantapakan dirinya di dalam bersabar. Nah jadi kita bersusuruh berbuat baik atau mencegah kemungkaran itu modal kita tuh sabar harus ada. Jangan mbah ditagu menagur, menyahuti orang, menganggap tersinggung, bahwalan. Nah itu kan dosa jadi ustaz kita. Mbah yang bahwalan. Jadi kita tuh jangan melihat sikap orang. Yang penting kita laksanakan tugas itu selesai dah. Masalah orang tuh hendak mengulibi, mengurihingi, itu urusan muntung orang. Ada urusan kita lawan Tuhan aja berurusan. Ini hendak mengurihingi silahkan, muntung-muntungnya juga. Mengulibi silahkan, muntung-muntungnya juga. Ini berurusan lawan Tuhan kena. Ada kita ini kada bila menguruhingi orang kita berpada-pada menasihati ganal gulo baju imbah mengulibi tasinggung. Nah berarti itu kada bujur lagi. Palyutina nafsahu ala sabri, maka hendaknya inya memantapakan, palyutinu nafsahu ala sabri, memantapakan dirinya dalam bintangan sabar. Wal yasiqa bisawabi, dan hendaknya inya berpegang dengan pahala Allah. Nah, jangan mengharap upah segala macam itu nah. Mengharap ini, mengharap itu segala macam. Punya jangan mengharap balas. Yang diharapnya tadi, yang dipegangnya tadi wal yasiqa bisawabi minallah, balasan pahala dari Allah. Dua sudah. Lah, pertama tadi orang hendak bersusuruh atau mencegah kemungkaran tadi sabar. Yang kedua, yang diharap itu pahala Allah aja.
Nah, lalu kenapa garang manfaatnya sabar lawan pahala ini? Nah. Waman wasaqa bisawab, barang siapa bujur yang diharapnya pahala bisawab biminallah dari Allah, maka kaina mun bujur yang diharapnya pahala, hasilnya lam yajid masal adza. Inya kada merasakan rasa pahitnya gangguan makhluk. Nah, walaupun makhluk maulibi kada merasa sedih. Walaupun makhluk mengganggu kada merasa terganggu. Kenapa? Inya sudah beisi sabar satu. Yang kedua, inya sudah berpegang dengan pahala Allah. Yang diharapnya itu pahala Tuhan. Paham lah pian. Nah, coba aja kita misalnya mengharap lain mengharap pahala. Misal jadi khatib. Ya kalau jadi khatib. Panitia masjid ini sudah menyediakan khatib nih, saya ini amplopnya isinya ya kalau. Kenapa sih din tanpa huruf amplop kada ingat? Tabawu amplop kosong panitia masjid nih. Nah, siapa kan anak sudah? Pas sudah yang khatib turun, hendak bulikan, tuntung sudah bulikan nih, menjulung aja. Padahal nih isinya kosong. Ada yang panitia masjid atau masjid ini yakin itu isinya kada tahu bang ya kalau tak ambil yang kosong. Nah, julung ai. Nah, pas balik ke rumah melihat dia kosong isinya. Bungul bener itu aja. Nah, menyumpah. Ini mah ulur-uluran akun ini aja. Katulahan sama sigitan jagernya ya. Nah, nang kayak itu. Yang sakit siapa? Seorang jua yang berperasaan yang sakit, merasa dibunguli, merasa dihinaakan, merasa kada dihormati. Siapa yang sakit? Seorang jua. Kenapa? Kenapa sampai merasa sakit nangka itu salah siapa? Kada salah orang, salah kita. Kita belum berisi sifat sabar, belum berisi harapan yang satu-satunya hanya mengharap pahala dari Allah di akhirat. Bila belum nangka itu perasaan kita, pacang sakit tuh kita jagarnya bagaulun makhluk. Nah, apalagi urusannya menyuruh berbuat baik atau mencegah kemungkaran. Lanjut kita. Al-faslu sadis asyara. Ini paling sadis bang, terusakan ini. Pasal yang ke-16. Pi'adawati syaitan, pada memusuhi syaitan. Nah, jadi syaitan itu musuh. Lalu kita disuruh memusuhi lawan syaitan. Kenapa syaitan disuruh memusuhi? Karena inya memusuhi kita. Dan bisi visi misi yang paling berbahaya. Menghendaki kita masuk neraka seberataan. Itu visi misi syaitannya. Yajibu alal mu'min ay yuhibbal ulama wa sulaha. Hendak wajib atas orang yang beriman ay yuhibbal ulama wa sulaha. Mencintai para alim ulama dan orang-orang soleh, hukumnya wajib. Min wajibatil qalbi. Wayulazima mulajasatahum, dan juga kita disuruh mengakali sekedudukan dengan mereka, para ulama dan orang-orang soleh. Karena sekedudukan itu mengobati penyakit hati. Lah, sekedudukan dengan orang ikhlas terjangkit ikhlas. Sekedudukan dengan orang yang bersifat sabar, terjangkit sabarnya. Sekedudukan orang yang cinta lawan dunia, tak umpat mencintai dunia kena jagernya. Sekedudukan lawan yang orang yang tamak, tak umpat juga kena tamak kita. Wa yas'ala, dan hendaknya orang tadi yas'ala ma labuddalahu. Arti yas'ala ini menuntut ilmu. Artinya betakun, asal mana betakun. Betakun itu bagian dari menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, ma akan ilmu labuddalahu yang fardu'ain. Yang kada kawa kada aja kita ya parduain, kada kawa kada dipelajari yang parduain. Wa yas'ala ma la buddalahu, dan hendaknya menuntut ilmu yang parduain dengan para ulama itu. Wa yata'idza bi nushihim, dan hendaknya minta nasihat dengan nasihat para ulama dan orang-orang saleh itu. Nah, jadi kita disuruh mencintai sekedudukan, menuntut ilmu dan minta nasihat dengan para ulama dan orang-orang saleh. Wajtaniba masih atap an ya Allah, wajtaniba al-amal al-qabihata, dan hendaknya ia menjauhi akan perbuatan-perbuatan yang buruk, amal-amal yang buruk. Amal ini terbagi dua, ada amal hati, ada amal anggota tubuh. Ada yang buruk, ada yang baik di hati. Nah, itu yang kada bagusnya dihindari. Wajtaniba wayattakhidha syaitana adwa, dan hendaknya ia menjadikan syaitan itu adwa sebagai musuh. Jadi syaitan itu kita jadikan sebagai musuh. Kama qala Allahu ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, inna syaitana lakum aduun. Nah, itu alifnya bertambah lah, ketambah yang bujur itu aduun. Jadi alifnya itu diberi kurung ya. Inna syaitana lakum aduun. Itu ada alif lah. Nah, alif itu labihan salah cetak. Nah, ini biasa aja salah cetak itu.
Amun dibaca aduan patal kesalahannya, cuma kada, cuman itu memang salah cetak, kada sengaja orang. Fattakhidhuhu, maka hendaknya kalian menjadikan hu akan syaitan itu adua sebagai musuh. Anu Allah menyuruh tuh. Ai maksudnya fa'aduhu, hendaknya kalian memusuhi lawan syaitan itu dengan cara. Jadi ada caranya, bukan berarti benci ya kata itu. Lupa aku benci kata itu. Muar kulon syaitannya kata itu, luput nang itu. Tak salah, kita memusuhi syaitan ada caranya. Apa caranya ini? Nah, garis bawahilah. Fa'aduhu, musuhilah syaitan itu dengan cara bi ta'atillah ta'ala, dengan taat kepada Allah. Jadi hamun hendak memusuhi syaitan, caranya taat. Taat secara garis genap atau bagi empat. Menuntut ilmu yang fardhu ain, menyempurnakan yang wajib, menggawi yang sunat semampunya, beisi wiritan, itu disebut taat. Secara garis ganal mun dipacah panjang kisahnya. Nah, jadi mun kita menuntut ilmu, memusuhi syaitan sudah. Enggak itu, menyempurnakan yang wajib supaya bujur, memusuhi syaitan sudah. Bawirit, memusuhi syaitan sudah. Jadi dengan taat kepada Allah itu cara memusuhi syaitan. Nah, wala tuti'uhu, janganlah kalian taat akan syaitan tadi. Pintangan mana taat disebut taat? Fi ma'asillahi ta'ala, apabila berbuat maksiat lawan Tuhan, berarti kita taat dengan syaitan. Wa kunu, dan hendaknya kalian menjadi orang yang ala hadrin, selalu waspada minhu, dari syaitan tadi. Fi jami'i ahwalikum, pada setiap keadaan 24 jam selalu waspada lawan setan. Karena setan ini kada baguringan. Setiap detik, setiap kejap mata kada pernah lepas dari mencari kelemahan kita. Fi jami'i ahwalikum, kita disuruh waspada. Wa af'alikum, dan setiap perbuatan amal kita pun disuruh kita waspada. Jangan-jangan nih suruhan setan. Wa aqaidikum, dan setiap akidah kita pun waspada dari gangguan setan. Karena setan tuh menyimpangkan akidah kita dari yang bujur. Maka kada kawa orang yang sudah mantap sifat 20 digoda oleh syaitan, kada kawa. Jadi mun kada belajar sifat 20 ya bisa salah tuh akidahnya, syaitan tuh menggoda. Min samimi qulubikum. Jadi kok apa, pada segala akidah kita, min samimi qulubikum, dari dalam hati yang paling dalam. Min samimi qulubikum. Jadi akidah itu anaknya dalam hati. Dalam anaknya. Nah, itu pun diwaspadai juga, jangan-jangan setan maharu biru di situ. Wa idza fa'altum fi'lan ay amalan, apabila kalian memperbuat satu perbuatan, apakah perbuatan itu kita gawi, fatabtanu lahu, maka hendaknya kalian menjadi cerdas dengan amal itu lahu, karena kita menghadapi setan itu. Setiap amal yang kita gawi ini kena setan maharu biru, maka kita hendaknya bersikap cerdas. Maksud cerdas ini kita hati-hati melihati, nah apa amal ini? Apakah ada unsur-unsur pengaruh godaan setan atau bujur-bujur karena Allah? Nah, maksudnya fa innahu, karena sesungguhnya rubbama, ada kalanya yudkhilu, al setan memasukkan, alaikum, kepada kalian, pihi di dalam amal, hi itu kembali kepada fi'lan tanah. Jauh benar lu anunya kembalinya. Pihi kepada fi'lan, kepada perbuatan. Apa yang dimasukkan oleh setan? Ar-ria. Nah, jadi kadang-kala setan itu yudkhilu, memasukkan kepada kalian, pada amal kalian itu ria di dalamnya. Bahkan ingat tadi, wa yuzayyinu lakum al-qabaiha, memperhiasi di dalam pikiran kalian al-qabaiha, akan keburukan-keburukan. Jadi keburukan-keburukan itu dihiasinya, lalu nampak baik. Pina bagus, padahal buruk. Maka itu wasta'inu alaihi birabbikum, maka hendaknya kalian minta tolong alaihi, alanya litahlik, untuk mengalahkan setan, birabbikum, dengan Tuhan kalian. Jadi kita ini la haula wala quwata, kada kawa kecuali minta tolong lawan Allah. Nah, minta tolong lawan Allah nintu caranya berdoa lawan Tuhan. Nah, berdoa nintu sudah ada tuntunannya, bahkan ada ujar ulama lah yang lebih hebat dari doa, yaitu wirid. Jadi wirid ini lebih afdal dari doa. Kenapa wirid lebih afdal dari doa? Karena setiap wirid sudah dihukumi doa. Setiap doa belum tentu dihukumi wirid. Kenapa ya? Karena wirid itu dikerjakan terus-menerus.
dengan jumlah yang tetap di waktu yang tetap. Kayak apakah keadaannya gawinya terus? Kalau doa bisa aja wayah parlu hanya berdoa, wayah kada perlu kada berdoa lagi. Nah, maka kita beramaliyah mungkawa sampai ke level wirid, jangan hanya sekedar wayah-wayah. Nah, maka maksud wasta'inu 'alaihi bi rabbikum, minta tolonglah kalian melawan syaitan tadi bi rabbikum, dengan Tuhan kalian. Kayak apa caranya? Iya, bewirid. Sekurang-kurangnya kita bisi wiritan imbah sembahyang lima waktu tu nah. Sekurang-kurangnya nih. Jangan umpatan yang orang imbah. Assalamualaikum warahmatullahi berdiri. Banyak bini yang berdiri. Ya kalau assalamualaikum berdiri, unli hati bejonggot orangnya. Ya kalau kenapa berdiri? Lalu kakan-kakan yang ada paham ini umpatan pulang. Jadi sekurang-kurangnya, amun kita aur juga pang, berdesak benar, nah ambil yang paling ringkas, ada wiritannya paling ringkas ya kalau. Jadi ujar Nabi, setiap imbah lima waktu itu nah, imbah salam, membaca istighfar dulu. Ya kalau, nah mun kita hendak meringkas karena sibuk, banyak gawian segala macam, sekurang-kurangnya, ini ujar Nabi, ujar salafus saleh lah, ujar guru-guru kita, jangan kada dibaca imbah lima waktu itu nah, imbah kita membaca istighfar nih. Jangan kada dibaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. 99 diganapi dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lalu jadi 100. Barang siapa mau mengamalkan itu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah walaupun banyaknya nang kaya buih di lautan. Ujar Nabi nih. Rugi karena kita meninggalkan pembacaan itu. Imbah itu pulang mau kita mamalakan itu, kita dapat pahala yang maungguli orang-orang bahari. Orang-orang bahari kalah banyak kita pahalanya. Dan tidak terkejar oleh orang-orang yang kemudian kalah orang-orang yang tadi ini. Kecuali buahnya menggawi jua sama. Sama narnya. Anggaplah orang bahari kada membacaan itu, kalah dapatnya kita. Orang kemudian kada membaca juga, kalah juga dapat kita. Tapi ternyata membaca jua buahnya. Lalu imbangnya ini satu-satu ya kalau. Nah, jadi mengungguli pahalanya luar biasa. Jadi karena itu jangan sampai kada terbaca. Nah, imbah tuntung nintu ayat kursi pulang jangan kada baca. La ilaha illallah dulu syarikala lahul mulku, sudah nintu baca ayat kursi sambung sekali. Apabila imbah sesudah sembahyang lima waktu tetap dibaca ayat kursi. Kalau lima waktunya lah imbah yang 3-3-3-3 tadi, baca ayat kursi sekali. Sekali aja. Napa manfaatnya? Allah jamin dan Allah pelihara 24 jam orang itu. Ayo, adalah rugi yang kita tertinggal. Dalam jaminan Allah, dalam pemeliharaan Allah 24 jam dibaca kelima waktunya imbah sembahyang. Imbah itu bukan hanya itu fadilatnya nih. Ah, fadilatnya bukan hanya itu. Kita dengan kematian yang membatasi itu hanya satu. Apa kita dengan surga yang membatasi itu hanya satu? Ini ujar Nabi ini. Nah, yang menghalangi kita lawan surga itu hanya satu, yaitu mati. Artinya bila sudah mati, tapi tadi kita baca ayat kursi tadi 24 apa ke 5 waktunya, mati langsung masuk surga. Maksudnya dikubur sudah nang kaya surga. Nah, rugi kada membaca ayat kursi. Rugi, umur kada tahu ya kalau. Bapak, Mbak, assalamualaikum, berdiri. Assalamualaikum berdiri, setumat duduk. Sebab bila Mbah Assalamualaikum langsung berdiri, orang bahari, mama dahi, tuarik. Ya kalau, ada bahasa Arabnya tuh. Nah, itu. Tapi apabila imbah sembah yang subuh dan imbah sembah yang maghrib, itu bertambah. Sebelum yang dua macam tadi, yang 3-3-3 dan air kursi, ini imbah subuh, yang 3-3, 3-3, 3-3. Dan air kursi itu kelima waktunya. Nah, ada yang imbah subuh lawan imbah maghrib, itu bertambah. Apa tambahannya? Imbah salam, imbah membaca istighfar, belum lagi baugah posisi batis nih, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Ini nakan-nakan ini mungkin kada dapat dahi pian. Handak kada baca lagi, hilang satu generasi kena mungkin kada dapat dahi nih. Baca 10 kali ya Nabi. Jangan berubah dulu posisi burit, posisi batis. Baca dulu 10 kali nih tuh. Napa manfaatnya? Manfaatnya ditulis untuknya 10 kebaikan.
oleh Tuhan. Satu kebaikan itu lebih hebat, lebih hard daripada dunia lawan isi-isinya. Imbas itu pulang dihapus 10 kejahatan orang itu, diangkat 10 derajat. Nah, ayo, artinya hidupnya itu cagar bagus saja, cagar makin bebagus saja. Imbah nintu pulang dalam seharian dan semalaman itu, asal ibadahnya pagi sore lah, subuh dan maghrib tadi, dalam seharian semalaman itu dijauhkan oleh Allah dari sesuatu yang inya kada ketuju. Kada melihat tuh yang inya kada ketuju. Bini masih aja, anak masih aja. Kan sesuatu yang kada ketuju ya kita lah. Nah, dihindarkan Tuhan, dijauhkan Tuhan dari sesuatu yang Tuhan tuh yang kita tuh kada ketuju, kada betamu kita lawan nintu. Berarti apa tuh? Himung tarus ya lah. Nah, imbah nih itu barang yang penting nah, dipelihara Allah dari godaan syaitan. Membaca 10 kali tadi nih. Ayo banyaknya fadilatnya. Kenapa kada dibaca? Imbah salam timbul berdiri. Nah, imbah itu sambung, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar 7 kali masing-masing. Masing-masing Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nah, apa fadilatnya? Ujar Nabi pulang. Nabi kada berdusta pang, dijanji. Ujar Nabi bila membaca nintu, mbah besokan subuh tu membaca, meninggal siang nintu kutiba bara'atan lahum minan nar. Ditulis oleh Allah Taala nya lepas dari api neraka. Ayo. Bahkan ujar guru bahari lah patahan timbak tu. Kenapa? Karena nintu kan api haja mantul loninya api neraka, apalagi yang pistol ya kalau pistol itu kan bagian dari api juga, api dunia, api neraka hajinya tahan, apalagi api dunia. Hah? Allahumma ajirni minan nar 7 kali berarti ulangin lah, anggap mbah subuh la ilaha illallah mbah assalamualaikum warahmatullahi jadi mbah sembahyang subuh nih, baca istighfar dulu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah hanyar la ilaha illallah daulah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhya yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali hanyar Allahumma ajirni minan nar 7 kali imbah itu hanyar yang 3-3-3-3-3-3 alhamdulillah subhanallah 3-3 alhamdulillah 3-3 Allahu akbar 3-3 hanya ditutup dengan la ilaha illallah daulah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhya yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir hanyar baca ayat kursi. Ini wiritan yang sudah paling handap dihandapi benar bagi yang pangulir bagi yang banyak urusan, banyak duyan jangan sampai kada bacaan ini. Nah, napa manfaatnya kita tahu fadilat? Apakah supaya meunting fadilat? Kada. Fadilat ini kita diberitahukan oleh Nabi supaya kita bertambah cinta lawan Tuhan. Artinya pemurahnya Tuhan sudah ditolongi, diberi pahala pulang, diberi fadilat yang luar biasa. Pemurahnya Tuhan, lalu kita timbul di hati ini makin mencintai Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Maula ya sunni wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kundihim ya rabbi bil mustafa balik maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.